saya akan menuju ke seputaran Kuta Bali. Bagaimana situasinya? Di sini kita bisa melihat kiri kanan. Ini sudah masuk ke daerah Kuta. Sangat sepi ya. Itu sentro sebelah kiri. Jadi biasanya di sini banyak turis mancanegara yang melalui lalang. Sekarang yang wisma domestik pun tidak ada. Di kanan waterboom. Oke, sangat lengang ya. Semoga ini cepat pulih sob. Biasanya di sini parkirnya juga penuh. Kalau jam-jam segini ya. Sekarang lengang. Itu Hard Rock Hotel di depan. Samping Hard Rock Cafe ya. Artinya di sini saya bersama All New NX 155 yang nyaman maksimal. Karena bisa selonjoran tentunya ya. Santai. Jalan ke pantai jadi. Ini dia situasi Pantai Kuta, cukup lengang ya. Kita bisa melihat tidak ada wisatawan yang berenang, mungkin hanya ada beberapa aja yang mungkin wisatawan yang benar-benar tinggal di Bali ya, yang memanfaatkan untuk jalan-jalan juga, dan juga domestik pun jarang sekali. Oke, kita balik, kita akan mencoba untuk lewat di jalan yang terkenal di Kuta, yaitu Gang Popis ya. Bagaimanakah situasi Gang Popis? Ikuti terus. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Kalau memang sobat suka dengan motovlog saya seperti ini, silahkan komen. Mungkin next saya akan lanjutkan lagi ya. Cek beberapa hari atau seminggu, cek situasi di Kuta dan objek-objek wisata lainnya dengan motor tentunya ya, sambil di motor lah ya. Kita akan belok kanan di sini ke Gang Popis. Oke, lumayan lengang juga. Biasanya di sini benar-benar ramai berpapasan ya. Sekarang saya merasa kayak saya sendiri punya jalan. Oh, enggak ada loh, dari depan ada. Hanya banyak populasinya ya, bukan hanya di Bali tapi di seluruh.
Thank you.